Yo, what's up kawan-kawan? Balik lagi sama gua di sini cuy, Rian Darsayete ya guys ya. Jadi pada video kali ini cuy, gua bakal mencoba untuk mereaction meme lagi cuy ya. Sebelumnya gua sudah mereaction sebuah meme dari Facebook ya guys ya. Dan sekarang gua bakal coba untuk mereaction meme yang dari Facebook deh dulu. Gua bakal coba mereaction meme dari Instagram cuy ya. Jadi bagi kalian yang belum tonton video gua reaction meme sebelumnya, silakan kalian tonton dulu. Di itu gua reaction di Facebook ya guys ya. Dan sekarang gua bakal coba untuk reactionnya di Instagram. Dan nanti gua bakal coba bikin konten reaction editor berkelas cuy ya. Kalau gua pengen ya kan, soalnya gua udah mulai gimana, udah mulai tertahan gitu buat mereaction editor berkelas gitu ya kan. Soalnya editor berkelas sekarang ya udah mulai gimana gitu ya kan, kering ada, garing ada gitu, lucu enggak, seru enggak ya kan sekarang gitu ya kan. Udah gak kayak dulu gitu ya kan editor berkelas. Tapi gua bakal coba usahain buat bikin kontennya. Jadi langsung aja bakal coba lihat meme-nya seperti apa. Tapi sebelum jawab di like, comment, and subscribe juga, dan follow Instagram gua di sini cuy ya. Nah, Instagram gue silahkan di follow. Dan gue juga sudah bikin meme, satu meme di Instagram gue, silahkan kalian cek aja. Baik kalian penasaran, kalian cek aja di Instagram gue cuy ya. Langsung aja kita bakal coba kembali ke topik. Dan di sini gue sudah berada di halaman meme-nya. Dan ya langsung saja di sini ya guys ya. Di sini ada dari sedikit lagi lucu. Oke, ini ada video ini ya, apa namanya, cewek main gitar kayaknya guys ya. Di sini ada komen, sengaja iklannya nggak gua skip, itu menafkahimu. Waduh, ini cowok-cowok kayak gini nih yang paling ditakuti sama para betina nih, cowok-cowok kayak gini nih biasanya guys ya, biasanya itu buaya-buaya ini. gila. Sana ada cewek bikin status, gak perlu ganteng, yang penting setia udah cukup kok. Impossible bro, gak mungkin. Impossible bro, impossible. Mana ada cewek yang mau kayak gitu cuy. Gak perlu ganteng, siap, silakan sekalian aja tuh sama si ini laki-laki yang paling jelek di dunia. Gadis kecil ini berharap bisa mendengar langsung suara dari klakson kapal. Dan akhirnya jangan sampai jumpscare nih, soalnya suara kapal itu klaksonnya gede amat cuy ya. Kan masa kecil kita itu kita lihat di TV atau di mana atau dengar gitu ya kan, di lewat media itu ya mungkin kelihatan kecil lah. Tapi pas dibuktiin, oh mampus maman tuh klakson kapal. Parah. Patrick itu siapa, yang mana ya, baca postingan itu calon penghuni surga. Alhamdulillah akhirnya juga gua bisa nemuin sebuah meme yang kayak gini cuy ya. Di on record, off record gue sering sih nemuin meme-meme yang kebeginian. Cuma untuk di on record ini pertama kalinya cuy gue nemu. Alhamdulillah ini mungkin bakal tersampaikan buat kalian semua juga, yang mungkin kalian bakalan menjadi penghuni-penghuni surga cuy. Amin ya Rabbal Alamin. Oke gaskuy, let's go skuy. Kok ada ya orang gak punya duit maksain beli iPhone bekas cuma buat gaya. Bro, HP gua Xiaomi RAM 4GB, itu pun masih kelihatan kentang. Tapi gua tetap bahagia bro, gua tetap bahagia. Gini aja lu gak bisa bro, ini buat yang maksain beli iPhone, segini aja hidup lu gak bisa bro. Wah, mending kalian mati aja dah.
kalau suami ngasih uang belanja 15.000, mau kamu masakin apa? Gak masak, duitnya buat beli gorengan, ngopi, dah bayar parkiran di pengadilan agama. Anjir. Lagian siapa juga gitu, suami apa yang mau ngasih ini, apa namanya, 15.000 doang ya, paling minimal 80 lah. Nah, intinya kalau gua udah gede, kalau gua udah berkeluarga sih ya, kalau misalnya gua bisa ngasih banyak terus punya gua cukup ya alhamdulillah gua kasih aja, tapi kalau misalnya gak cukup ya gua kasih sedikit aja loh ya. Kan yang sangat penting ya kan, pasangan gue itu harus bisa mensyukuri apapun gitu ya kan. Itu pak teman gue. Ukti cantik memang berhijab, tapi cewek Kristen jauh lebih mantap. Itu selera lu bro ya. Mungkin yang bikin meme ini non muslim kali ya, yang bikin ini Kristen kali ya, makanya ya gitu. Ya gitulah intinya, selera orang beda-beda gitu kan, gak usah dipermasalahin, udah next. Kayak baca mantra. Anjir lah. Tolong. Guys, kalian bisa baca postingannya di sebelah sini. 3 bulan sekolah online, guru dan murid ini ternyata beda sekolah. Anjir. Tolong emang. Izinkan saya di sini mau mengadu nasib ya, oke? Mendingan gua cuy salah masuk kelas pas awal-awal masuk sekolah gitu loh ya kan. Daripada ini udah 3 bulan sekolah online ternyata beda sekolah anjir. Pusing gua enggak tahu lagi apa. Aduh. Pusing gua. Enggak tahu lagi gua udah amat. Intinya gue gak tau dah, sumpah.